Hai, nama aku Niluh Skaranisa. Orang biasa manggil aku Niluh. Aku duduk di bangku SMP kelas 9. Terlahir di keluarga yang baik awalnya. Tetapi saat ayahku tergiur kemewahan, semuanya berubah. Nah, makan. Pa, makan, Pa. Ya, sebentar. Kamu kenapa? Sakit? Enggak, Ma. Minum dulu tehnya ya, supaya air lembutnya aman. Oh, ini lauk yang kau beli semalam, bukan? Iya. Oh iya, Bimba kamu gimana? Baik, Ma. Tugasnya udah kerjain kan? Lihat nih, papa semalam beli jam baru dong. Bagus gak? Kamu pakai uang korupsi lagi ya? Kamu nuduhnya begitu sih? Ya emang kan? Pagi-pagi gak usah bikin emosi deh. Ya emang gak bagus kan, Pa, pakai duit korupsi? Iya, masih kecil gak usah ikut urusan orang tua. Berangkat, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Urusin lo anaknya. Udah-udah, ini minum dulu. Kamu juga harus ajarin ke anak kamu tuh yang benar. Kalau korupsi itu nggak baik. Kopi apa ini? Astagfirullahaladzim. Ya, alhamdulillah. Walaupun sekiranya keluargaku tidak begitu baik, tapi aku punya dua sahabat yang bisa ngerti masalah apa yang aku alami sekarang. Walaupun agama kita berbeda, kita tetap saling menghargai. Namun, seketika, karena pergaulan, aku salah arah. Kenapa sih, Nil? Kok cemberut terus? Mending ajak ke warung. Hah? Nah, ayo. Cari tempatnya kosong aja. Entah kenapa, aku merasa ada rasa candu pada narkotika. Tapi di sini enak. Kenapa sih lu diem mulu? Cobain coba. Ayo jawab, ditanyain. Emak sama bapak gua berantem karena bapak gua korupsi. Kayak gitu aja lu mah dipikirin. Baik. Pulang. Aduh, Pak, Pak, kamu kenapa? Hah? Kenapa ini? Duh. Kenapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kenapa? Kamu kenapa? Mabuk ya? Gak usah sapa dulu. Bener-bener kamu ya? Kenapa ini? Kamu mabuk beneran? Hah? Bener-bener kamu ya? Alhamdulillah, kamu udah bangun. Kamu udah bangun nih, minum dulu. Masih pusing enggak? Enggak, Ma. Ma, kayaknya aku mau main deh. Sekarang jam 4, aku mau main ya sama Farel sama Kiki. Iya, hati-hati ya. Tapi jangan sampai kejadian yang tadi keulang ya. Sorry, good luck. Mau gak? Bentar. Halo, Ma? Hah? Kenapa? Iya, pulang sekarang. Sebentar. Kenapa lu? Bapak gua di penjara. Ayo. Alah. Lu gimana ya? Kenapa, Ma? Papa kamu di penjara, kamu yang sadar ya. Gak apa-apa deh, Ma. Biar papa juga
dapat pelajaran kan? Iya. Itu apa? Jangan-jangan kalian yang ngajak anak saya. Siapa yang ngajak anak saya kayak gitu? Kalian tuh masih kecil. Gimana masa depan kalian? Tante saranin, kalian konsultasi ke rehabilitasi ya. Perlahan, semua kesalahan yang tersembunyi dari muka umum pun terungkap. Dan syukurnya, kita mendapat pelajaran atas kesalahan yang kita lakukan. Rasa canduku tertutupi oleh rasa bersalah. Alhamdulillah kita pulang. Kita kan udah lama di rehab. Gimana kalau misalnya kita nyobain kehidupan yang lebih baik? Caranya? Toba. Duh, ini siapa ya? Dengan siapa? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Kami dari kepolisian mau menginfokan bahwa suami Anda besok bisa dipulangkan. Oh yaudah Pak, terima kasih ya infonya. Wassalamualaikum. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Selain pelajaran, perbaikan diri pun kita usahakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Kayaknya mah dengan Nilu. Gue gak tahu sih. Pak, enggak. Mau kemana? Ke Nilu. Ke Nilu? Ya. Salim dulu, salim. Nilu? Ya? Ini ada temennya. Kiki? Dan akhirnya, kita menjadi keluarga yang lebih baik. Dan aku berteman dengan pergaulan sewajarnya. Pesan dari Nilu, sayangilah keluargamu, hindari korupsi, hargai perbedaan, serta jauhi narkoba, dekati aku.